apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan Mami dan membentuk Mami jadi tetap Mami Emma sekarang, what would you say untuk semua penonton Kopi Pilihan? Kalau Astagfirullah. Itu ketambah. Lo kalau kalimat dia jadi sultan lo langsung. Oke, kalau buat aku gini. Untuk mungkin ada teman-teman kita yang masih make misalnya as have a drugs problem. I will suggest or I will ask you to get help. Untuk minta pertolongan. Minta bantuan, mungkin kadang-kadang minta bantuan sama siapa? Mereka kan enggak ngerti soal drugs. Kapan tuh ya ada BNN, ada tempat rehab ya. They will help you, they will understand. They will not judge you. Itu they will help you. Kenal di situ juga banyak dong. Tim unit apa? Cek dari mana sih ini? Dari Surabaya. Surabaya. Di mana tempatnya? Dia kayaknya bakal DM lu untuk nanyain gue deh. Hai. Jauh banget ternyata. Tinggal langsung. Tapi kalau gladiator suka tuh dengan DM sekarang. Ya, langsung minta. Wih, gila. Berani tadi, berani. Berani. Nanti dia ngomong depan Ajun. Mohon maaf guys, harus wakat ya. Takutnya kali ini nyemplung ke kolam. Oke, karena saya ini berat sama Ipel ya. Thank you semua for watching, kita percaya bahwa. Amin, terima kasih. Thank you very much. Tidak ada orang yang sempurna. Betul. Semua orang melakukan kesalahan. Tapi mudah-mudahan dari pelajaran Mami Ipel, kita bisa belajar dari kesalahannya. Lihat bagaimana perubahan Mami Ipel, kita bisa maju supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Betul. Ini pesan dari Mami Ipel, ini dari Mami Cita. Makan dulu, aku negatif. Kita ketemu lagi di 3-in-1 Kopi Pilihan. Sampai di sini dulu ya keseruan Kopi Viral hari ini. Semoga banyak hikmah yang bisa dipetik dari cerita Mami Ipel dengan pengalaman kisah hidupnya. Saksikan terus Kopi Viral setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Kopi Viral, kita viralin aja yuk!